Halo guys, balik lagi di channel ID Gunanda, salah satu juki Ciputat melainkan mobil area Jabodetabek. Di sampingnya dia ada satu unit mobil Suzuki Baleno hatchback tahun 2023. Kebetulan warna silver nih. Ini lagi ready stock. Jadi kalau teman-teman kemarin yang nanya-nanya unit Suzuki Baleno yang belum ready, apakah warna silvernya ready Bang Edi? Nah, kemarin nanya-nanya, sekarang kita lagi ready warna silvernya nih. Nah, di sini mungkin teman-teman udah pada tahu nih teknologi ataupun apa yang dimiliki sama si Suzuki Baleno. Di sini akan Edi nggak akan nge-review, tapi Edi ingin memberitahu apa aja yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman membeli mobil si Suzuki Baleno ini ya. Ya. Nah, yang pertama harga ya. Untuk harga si Suzuki Baleno hatchback ini kebetulan yang matic itu harganya di Rp277.500.000, diskonnya itu senilai 20 juta, jadi sekitar 257 juta rupiah. Nah, kalau ada yang manual, Bang Indi, itu harganya berapa? Kebetulan untuk yang manual 2023 itu kita belum ada, masih ready yang di 2022. 2023 itu kita belum ready. Nah, untuk 2022 harganya itu di Rp262.900.000, diskonnya 40 juta rupiah, guys. Wow, gede banget Bang Edi. Ya memang, karena memang beda tahun, beda nik, beda tahun juga ya. Sekarang itu tahun 2023, itu unitnya 2022 ya. Jadi kalau teman-teman yang nyari manual pengen diskon gede, ya silahkan lah, lagi ada diskon gede untuk yang manual 40 juta. Nah, dengan 40 juta jadi berapa Bang netnya untuk yang manual tuh? Jadi tinggal dikurangin aja. Jadi 262.900 dikurangin 40 ya, jadi sekitar di Rp222.900.000 ya. Nah, kalau teman-teman beli ini mobil, teman-teman akan mendapatkan warna yang mewah ya. Kenapa mewah? Jadi untuk warna silvernya Suzuki Baleno ini beda dengan silver-silver pada umumnya ya. Kalau silver pada umumnya itu warnanya lebih ke pucat ya. Silver lebih ke putih-putihan gitu ya. Pucat lah pokoknya ya. Tapi kalau silvernya si Suzuki Baleno ini, ya teman-teman bisa lihat lah ya, silvernya itu mewah banget. Silvernya itu lebih ke warna biru langit ya, silver ke biru-biruan untuk si Suzuki Baleno ini. Pokoknya mewah banget, apalagi kalau teman-teman lihat mobilnya nongkrong di mall ataupun ngelihat di jalan, teman-teman pasti nerka ini warna silver atau warna biru ya. Tapi untuk di spesifikasi ini warnanya tetap warna silver, dan kalau teman-teman beli warna silver dapatnya pasti yang warna ini ya. Terus untuk di bagian depannya teman-teman dapatlah kegantengannya Suzuki Baleno, seperti si proyektornya. Proyektornya itu LED, dan untuk DRL itu ada 3 buah. Suzuki menyebutnya dengan 3-point signature ya. Dan untuk bagian grillnya nih, dia itu warnanya hitam doff ya. Hitam doff, tapi untuk lubang itu gede-gede banget guys nih. Sampai masuk juga bisa. Sampai masuk juga bisa, dan logonya itu gede juga ya. Nah, di sini ada tulisan logo Baleno ya. Nah, untuk Baleno yang sekarang itu nggak dapat body kit seperti Baleno yang sebelumnya. Kalau Baleno sebelum ini itu dapat banget body kitnya itu warnanya silver semua. Jadi dari depan, samping, belakang itu body kitnya warna silver ya. Nah, untuk bagian samping sini ya, peleknya two-tone color ya. Two-tone color untuk warnanya. Dan untuk desainnya ini sekilas aku lihat, pernah ngeliat aku parkir mobil tapi di pinggir jalannya aku sekalian lewat juga ya. Mirip sama peleknya si Mazda ya. Ini gak Mazda 2 ya, tapi sebelum yang sekarang. Desain peleknya mirip loh, teman-teman perhatiin deh ya. Gak tahu apa, karena aku yang ngerasa aja itu ya. Jadi ngira ini Mazda atau Baleno ya peleknya gitu ya. Terus untuk bautnya tetap bautnya baut 4 seperti Baleno sebelumnya. Itu ringnya gak ada pengubahan, tetap ring 16 ya. Dan bannya di sini ada untuk ban balap nih guys. Bannya pakai ban Goodyear. Wow, untuk ngebut nih oke banget nih ya. Dan ini ada spionnya. Spionnya ini udah nempel itu di bagian body sama seperti si Suzuki Ignis ya. Tapi sayangnya untuk Baleno itu nggak ada yang two-tone color nih seperti yang Baleno ataupun si Suzuki SL7. Dia single tone semua untuk bagian bodinya. Yang two-tone color itu bagian peleknya dong ya. Two-tone color. Bagian atapnya tetap warna silver nih ya. Nah, ini aku dulu kan punya Baleno ya, tapi sekarang aku udah lepas, aku ganti XL7 kan ya, jadi masih ada rasa sih pengen punya gitu ya. Tapi kalau aku beli Baleno lagi, paling aku pilihnya warna silver sih, karena warna silver ini top banget sih, the best banget warnanya itu. Silvernya itu silver kebiru-biruan mewah ya guys ya.
Dan nggak lupa untuk bagian sininya, pintunya tetap dapat garnish chrome ya, seperti Baleno sebelumnya. Dan ini nih ada juga untuk door trimnya, itu door trimnya warnanya warna chrome dan ada keyless smart key di bagian sini. Top banget sih Suzuki Baleno ini ya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin memiliki ini mobil, bisa langsung kontak Edi aja. Kita lagi ada promo nih, diskon sampai dengan 40 juta untuk yang manual. Kita masih ready stok warna merah, warna putih, warna beige, semuanya masih ready. Dan untuk warna hitam tuh masih ready tuh. Ya, itu warna itu masih ready. Kalau teman-teman pengen memiliki, langsung aja hubungi Edi di nomor di bawah ini. Oke guys, akhir kata dari Edi. Terima kasih untuk kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Informasi tentang promo diskon harga untuk Suzuki Balenonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semakin produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.